Indonesia, selain dikenal sebagai negeri yang indah dengan kekayaan alam melimpah dan keragaman budaya, juga dikenal sebagai negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Anugerah ini harus terus dijaga dan dikelola dengan baik demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Keberhasilan sektor pertambangan batu bara ditentukan banyak faktor. Salah satunya adalah ketersediaan terminal hingga pengapalan batu bara di pelabuhan. Disinilah PT Bina Indoraya hadir memberikan jasanya bagi usaha pertambangan batu bara di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. PT Bina Indoraya yang didirikan pada tahun 2012 merupakan salah satu anak perusahaan PT Batu Licin 69 Group, sebuah perusahaan holding yang sedang berkembang pesat di Kalimantan Selatan. PT Bina Indoraya beroperasi di wilayah pesisir pantai Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Sebuah wilayah yang strategis dalam hal pengiriman batu bara di wilayah tersebut. Dengan luas areal mencapai 91,4 hektar, PT Bina Indoraya didukung sejumlah fasilitas untuk memudahkan dan melancarkan arus keluar masuk batu bara, mulai dari penumpukan batu bara, pengolahan sizing batu bara, hingga pengapalannya. Untuk menampung batu bara yang masuk ke terminalnya, PT Bina Indoraya memiliki 3 blok stockpile yang mampu menampung sebanyak 350.000 metrik ton lebih batu bara. Proses produksi yang dilakukan di terminal PT Bina Indoraya meliputi penimbangan. Batu bara yang masuk ditimbang terlebih dahulu melalui jembatan timbang elektronik. Kemudian, batu bara ditumpuk sesuai jenis dan kualitasnya di 3 blok stockpile. Selanjutnya, batu bara dimasukkan ke area stockpile produk crush coal atau pemecah batu bara. Setelah melalui proses tersebut, batu bara pun siap dikapalkan. Kegiatan pemuatan batu bara dari stockpile ke tongkang dilakukan melalui jeti PT Bina Indoraya dengan menggunakan dump truck kapasitas 15 metrik ton. Pemuatan batu bara ke atas unit engkel menggunakan well loader WA500 dengan kapasitas 5 metrik ton per bucket. Sementara kapasitas jeti PT Bina Indoraya yang digunakan untuk pengapalan batu bara mencapai 450.000 metrik ton per bulan. Dari pengapalan inilah batu bara siap diangkut untuk tujuan dalam negeri maupun mancanegara. Selain fasilitas lengkap dan memadai, PT Bina Indoraya juga didukung oleh para tenaga kerja ahli di bidangnya, sehingga proses produksi sampai pengapalan batu bara dapat berjalan dengan baik dan efisien. Dari tahun ke tahun, produktivitas PT Bina Indoraya terus meningkat. Pada tahun 2013, PT Bina Indoraya mengangkut sekitar 551 metrik ton batu bara. Namun pada tahun 2017, batu bara yang diangkut melalui terminal ini melonjak hingga lebih dari 4 juta metrik ton. Demikian pula dalam hal pengapalan. Jika pada tahun 2013 perusahaan ini hanya bisa mengapalkan batu bara sebanyak 76 tongkang, maka hingga tahun 2017, PT Bina Indoraya mampu mengapalkan sebanyak 1.230 tongkang batu bara. Sukses PT Bina Indoraya tidak lepas
dari hasil kerja keras dan profesionalisme para karyawannya. Saat ini, PT Bina Induraya memiliki sekitar 59 orang karyawan yang ahli di bidangnya. Sebagai perusahaan jasa, PT Bina Induraya juga terus berusaha memberikan pelayanan jasa terminal dan pelabuhan terbaik untuk para customernya. Di sisi lain, PT Bina Induraya juga menjalankan fungsi sosialnya melalui kegiatan CSR, Community Social Responsibility, untuk membantu masyarakat di sekitar pelabuhan. Dengan kebersamaan, kerja keras, dan profesionalisme, PT Bina Induraya turut berkontribusi bagi pembangunan negeri ini.